rumah Ibunda Syarif Fatma binti Hasan bin Mahsin bin Abdul Aziz bin Abbas bersama Habib Abdullah bin Jafar, Sejar bin Mustafa bin Jafar, Qasim bin Jafar, Syarif Fatma. Ini hidangan Arab Saudi campur Mekah campur Hadramaut. Jadi dibilangnya kebuli, namanya dicampur-campur. Ini namanya kebuli serondeng. Dan ini namanya sambal goreng batutu. Dan ini namanya adalah belitan. Nanti belitan itu Sunda bahasanya ya, belitan. Jadi terbelit-belit ya, biar makannya enak. Nah, ini namanya marak al-kirari dari India, hada min Hindi. Wahada kepala kambing biar darah tinggi. Ini ada somur, artinya sur biar semuanya berkekuatan. Jadi kalau makan somur insya Allah jauh dari corona, tapi dekat dari darah tinggi ya. Jadi ini adalah makanan khas Habib Hasan bin Jafar Asgaf dan keluarganya di pertama buka puasa ya. Itu saja sementara. Hari Abdullah bin Jafar ya. Alhamdulillah walaupun sedikit tempel, tapi insyaallah udah ini tambah banyak dolar. Amin. Ya itulah Habib Hasan bin Jafar Asgaf yang kasih arahan buat kita bahwa setiap tanggal 1 Ramadan kita pasti berbuka puasa di rumah ibu tercinta yaitu Syarifah Fatma binti Hasan bin Abdul Aziz bin Abbas bersama sesuatu yang sangat luar biasa yaitu bersuap-suap makanan yang akan pertama kali disuapkan oleh ibunda kita masing-masing. Itu seandainya ya, tapi kayaknya sepertinya ini masing-masing akan makan dengan piringnya sendiri dan tangannya. Terima kasih, semoga kita berkah di dalam bulan Ramadan. Barikallahumma lana fi syahril Ramadan, barikallahumma lana fi syahril Ramadan, barikallahumma lana fi syahril Ramadan, sallallahu alaihi Muhammadin. Ya itu. Jadi saya lagi, bahwasanya itulah daripada Hari Hasan bin Jafar Asgaf. Seluruhnya diberikan kepada sekian dari saya, terus ikuti vlog-vlog yang Habib Abdullah bin Jafar Asgaf di YouTube channel Habib Abdullah bin Jafar Asgaf. Jangan lupa terus dengar apa? Apa dok? Dua ini. Di apa? Apa? Di subscribe. Oh, di subscribe. Di subrek ya. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.